Sebuah informasi mengenai adanya jalan rusak di flyover Ciputat, Tangerang Selatan yang menyebabkan sejumlah pemotor mengalami kecelakaan viral di media sosial. Polisi pun langsung turun tangan. Dari informasi yang beredar di media sosial, terlihat sebuah jalan yang berlubang. Lubang itu cukup dalam. Tidak ada rambu jalan berlubang di sekitarnya. Pada postingan itu, disebutkan jalan rusak itu berada di flyover Ciputat arah Parung. Ada pecahan jalan yang cukup dalam, telah merenggut salah satu teman saya pada hari Rabu malam sepulang kantor. Berhati-hatilah, narasi pada postingan itu. Masih pada narasi yang sama, disebutkan pada 5 Oktober 2022. Dua teman penulis narasi mengalami kecelakaan di TKP yang sama. Dua teman saya mengalami kecelakaan tunggal dikarenakan pecahnya cercoran jalan tersebut. Ingat Ciputat arah mau ke Parung, artinya sisi kiri Ramayana. Lanjut narasi tersebut. Nantinya, polisi akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menginformasikan kerusakan jalan. Dalam hal ini adalah Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Kota Tangerang Selatan. Baik teman-teman, itulah tadi video mengenai viral jalan rusak di flyover Ciputat. Sampai jumpa di video berikutnya.